Selamat malam teman-teman, masih di seputaran Surabaya. Lebih tepatnya ini di Jalan Raya Ngagel, di depannya Ruko-Ruko. Di sini ada sate yang terkenal. Kalau Madura biasanya kan sate ya, sate ayam. Ini sate ayam juga, tapi namanya sate asin. Teman-teman harus tahu nih, wajib nyobain. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam. Lama tak enggak, Mbak? Lama apa enggak? Siapa? Saya masih baru, baru 8 bulan. 2 tahunan kayak yo, aku lali biar niku buka suwe perasaan. Buka dari jam? Kalau yang pagi dari jam 10 sampai pagi itu bisa makan di tempat? Enggak bisa. Take away to. Pagi kalau jam 10 sini, jam 4. Jam 4. Sampai habis. Iya. Sampai setengah 12. Oke. Ya, teman-teman, ini pesenanku udah datang ya. Tadi aku pesennya yang ini nih, yang dapat jempol ini. Aku pesen sate asin yang biasa. Pilihannya banyak, ada sate asin pedas, ada sate asin wijen pedas, ada sate kulit. Tergantung teman-teman maunya pengen yang apa. Di sini banyak varian. Nah, ini nih penampakan sate asin. Kalau biasanya teman-teman taunya sate itu pakai bumbu kacang, kalau sate asin ini tanpa bumbu kacang. Kayak gini. Daging ayam sudah dikasih bumbu asin. Di sini ada cocolan cabenya. Jadi makannya gini. Nih, kita coba dulu ya. Dagingnya lembut. Yang pasti asin ya, kan judulnya sate asin nih. Dapat pedesnya dari sambal ini. Kalau teman-teman lagi nggak diet, kepengen makan sama lontong juga bisa. Nih, di sini ada dua pilihan, mau makan pakai lontong atau pakai nasi juga bisa. Satu porsi ini nggak terlalu mahal kok teman-teman, sekitar harganya mulai 13 ribuan aja. Sudah bisa makan sate asin di sini. Kalau teman-teman bingung, ini di Jalan Raya Ngagel, di dekatnya Ruko dan di sebelahnya kantor Gojek. Bukanya dia pagi sudah buka, tapi kalau pagi jam 10 khusus untuk take away aja. Kalau malam mulai jam 6 sudah bisa makan di sini. Pelayanannya juga cepat, tempatnya juga lumayan luas dan pastinya satenya enak. Kita coba lagi ya, makan sama lontong ya.
cocok banget sambil malam mingguan ngedip, makan sate asin, romantis dong. Sate asin Garuda ini sudah buka mulai tahun 2021 ya teman-teman ya, jadi sudah sekitaran 2-3 tahun lah. Recommended banget untuk nyoba sate asin di sini, harganya lumayan terjangkau dengan rasa yang enak, buka dari pagi sampai malam. Oke, yang mau makan di sini langsung ya datang ke sini ya, aku tunggu. Mbak.